Pemirsa, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meresmikan program vaksinasi di DKI Jakarta. Anies menyebutkan proses vaksinasi ini merupakan bentuk ikhtiar Pemprov DKI Jakarta dan masyarakat dalam mengendalikan COVID-19. Total ada 19 orang yang mendapatkan giliran pertama penerima vaksin yang merupakan perwakilan tenaga kesehatan, pejabat publik, dan tokoh masyarakat. Mereka yang mendapatkan giliran pertama diantaranya Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusri Yunus, Kapendam Jaya Letkol Herwin Budi, dan Ketua NU DKI Jakarta Samsul Ma'arif. Ketiga unsur ini dipilih berdasarkan survei yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta terhadap 180.000 responden. Survei tersebut berkaitan dengan siapa sosok yang dipercaya oleh masyarakat dalam informan COVID-19.